Oke, teman-teman, hari ini kita akan belajar menggunakan paint. Kita akan menggambar dengan line tool. Jadi kita buka paintnya dulu. Lalu kita pilih line tool. Jadi kita akan pertama-tama belajar untuk membuat sebuah kapal. Nah, sini kita bikin membuat layarnya dahulu dengan menekan klik kiri tahan, lalu ditarik dan lepas. Ini jika sudah digambar bisa ditarik-tarik semaunya seperti ini. Jika sudah klik lagi sampai tidak ada kotak di dua ujung tadi seperti ini. Lalu kita bikin layar keduanya. Jika sudah, kita akan bikin penghubungnya. Seperti ini. Lalu kita akan membuat kapalnya. Oke. Jika sudah seperti ini, kita akan membuat kapalnya. Jadi di line tool ini kita bisa lebih besar dari size ini. Kita pencet Ctrl plus untuk menambahkan dan Ctrl minus untuk mengurangkan besar. Jika yang besar seperti ini misalnya. Nah, jika dikecilkan dengan Ctrl minus seperti ini, mungkin lebih kecil. Oke, teman-teman, mungkin untuk sekarang itu saja ya. Jadi nanti tugasnya adalah membuat kapal dengan line tool. Kapalnya tidak harus seperti ini, boleh menurut imajinasi teman-teman di rumah. Oke, itu saja dari saya. Selamat mengerjakan.